Halo teman-teman semua, jumpa lagi channel saya Kebas Galeri, itu Kevin Sebastian. Hari ini hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Saya sedang berada di rest area KM19 Tol Jakarta Cikampek. Nah, hari ini rencananya saya akan ngetrip menuju ke timur, tepatnya ke Kota Wonosobo, ke Purbalingga sih lebih tepatnya. Saya mau naik bis PBP. Hari ini saya ngincar yang unit Jetbus 5 made in Ngapak, teman-teman ya. Jadi Jetbus 5 PBP yang terbaru, rombakan sih, rombakan dari karoseri di daerah Purwokertoan, Ngapak area. Nah, hari ini ikut yang bis dari Ciledug, keberangkatan Ciledug Terminal Lembang. Janjian naik dari rest area KM19 Tol Jakarta Cikampek. Info terakhir, bisnya udah lepas Terminal Pulau Gebang, nanti langsung jegat di pinggir sini teman-teman, di pintu keluar rest area KM19. Nah, nanti seperti apa keseruan perjalanannya? Oh iya, by the way, saya beli tiketnya dari agen perwakilan PBP Terminal Lembang Ciledug. Nanti untuk nomor telepon dan informasi agennya saya tulis di video ini dan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, nanti bagaimana keseruan perjalanannya, simak terus video ini hingga tuntas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia bis yang akan membawa saya menuju Wonosobo Purbalingga teman-teman. Dan lampu ini 10 juta
Pukul 21.26 perjalanan saya naik PBPF01 Emerald Citbus 5. Ini tiba di Rumah Makan Taman Lestari KM102. Di sini kita berhenti untuk istirahat servis makan. Setelah mengarungi perjalanan 2 jam dari rest area KM19, akhirnya kita tiba di daerah Subang KM102 Tol Cipali. Di sini kita berhenti untuk istirahat servis makan dulu teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Suasana di Rumah Makan Taman Lestari KM102 pada malam hari ini teman-teman, suasananya tidak begitu ramai. Dan ini untuk ruangan servis makan dari bis PBP tujuan Wonosobo. Menunya ada berbagai macam varian, dari mulai nasi rames, ada lauknya, lalu ada soto ayam dan bakso teman-teman, bisa ditukarkan sesuai selera masing-masing. Karena saya nggak makan teman-teman, jadi kita langsung aja kita review eksterior dan interior dari bis yang saya naiki pada perjalanan kali ini. PO PBP F01 Emerald. Bis ini menggunakan bodi Jetbus 5 rombakan garasi PBP dengan ditopang sasis Mercedes-Benz OH1626. Bis ini livery-nya sedikit berbeda dengan bis PBP yang lainnya teman-teman, karena ini livery-nya livery baru dari bis PBP divisi akap teman-teman. Livery-nya berwarna abu-abu perpaduan dengan warna hijau toska. Keren banget ini livery-nya teman-teman. Cuma yang disayangkan spionnya ini spion SR3 ya kalau tidak salah. Untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. PBP F01 Emerald Jetbus 5. Ini rutenya Wonosobo Jakarta via Bumiayu Aji Barang. Jakarta itu kadang rolling teman-teman, Ciledug, kadang Tangerang juga. Nah ini dia untuk interior dari bis ini teman-teman. Sekilas interiornya sih mirip-mirip Jetbus 5 yang asli, cuma beda di ini aja, di topi sih menurutku. Tapi untuk dashboard semua hampir sama teman-teman. Tuh speakernya juga sama, dibikin seperti Jetbus 5 asli. Untuk interiornya, joknya total ada 38 seat konfigurasi 22, dilengkapi dengan selimut, bantal. Tapi ini non leg rest teman-teman. Namun ada toilet dan smoking area, ditambah ada dispensernya juga. Joknya ini buatan Rimba Kencana, ada selimut, bantal. Ini untuk lover AC-nya ada USB port charger. Seperti ini teman-teman interior dari bis PBP Emerald Jetbus 5. Non leg rest ya teman-teman. Kelasnya VIP. Di bagian belakang dari bis ini ada toilet dan smoking area. Kita buka teman-teman, yuk kita lihat toiletnya dan smoking areanya. Ini untuk toiletnya. Toiletnya gede ini teman-teman. WC duduk. Jarak kakinya sih masih manusiawi, masih lumayan nyaman teman-teman, longgar juga. Ini seatnya buatan Rimba Kencana. Ini untuk sasisnya, setirnya Mercy 1526 teman-teman.
Jam setengah satu malam, perjalanan saya naik PPPF-01 Emerald Jetbus 5 ini tiba di pom bensin Pejagan. Di sini kita isi solar dulu teman-teman di pom bensin Pejagan bareng PO Haryanto Divisi Pekalongan Raya. Di sini juga ketemu ada PBP lainnya teman-teman seperti Diamond. Lalu di sebelahnya ada bis kita, Emerald. Di sebelahnya lagi ada Turangga. Dan yang sebelah sana, Cairo. Ini kita bareng sama PO Haryanto Divisi Pekalongan. Kalau PBP juga rata-rata sering isi solar di pom bensin Pejagan ini.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu membantu dukungan untuk channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video perjalanan saya berikutnya. Bye-bye.